Ngoten? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau di sini memang ruang baca jadi karena halo, saya Ovin dari tim partnership MSCP Kampus Merdeka. Hari ini saya berada di ruang belajar agil, di mana pertama kali saya memasuki ruang belajar agil sangat tertata dan nampak situasi dan ambience pembelajaran mahasiswa dan juga keseriusan mahasiswa dalam menjalani program magang. Dan tentunya ini saya melihat dari per section yang dibagi dari setiap room-room yang ada, melihat bagaimana aktivitas mereka real dan juga bagaimana mereka mengatur dan memanage program magang ini. Melalui kunjungan saya ke RBA ini, saya mendapati banyak sekali program-program yang dapat diekspor dan juga hal-hal yang baru dan yang akan dikerjakan ke depan, yang mana tentunya ini menggerakkan banyak anak muda dalam meningkatkan kualitas lingkungannya dan juga dalam hal pendidikan terkhusus. Melalui kunjungan ini saya juga melihat potensi-potensi kedepannya proyek yang dapat dikerjakan yang bermuatan lokal. Harapan saya ke depan, hal-hal ini dapat dikerjakan melalui cabang-cabang ataupun penempatan-penempatan di daerah-daerah yang menurut kita kurang dipandang ya karena remote area. Nah, tentunya ini menjadi penguatan daerah-daerah dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah ini sangat-sangat baik sekali untuk dikembangkan ke depan. Saya sangat berharap dengan adanya RBA ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah setempat dan tentunya akan meluas ke proyek yang lain, mungkin kesehatan, pertanian, ataupun kebudayaan yang dapat dieksplor. Dari saya sebagai pengelola ruang belajar AKIL, kesannya itu kegiatan kunjungan dari Kemendikbud, alhamdulillah akhirnya terrealisasi untuk utamanya untuk Bu Ovin sebagai AR dari RPA untuk MSCB. Alhamdulillah banyak hal yang bisa kita diskusikan, pertukarkan untuk informasi dan sebagainya. Dan semoga ini bisa informasi yang disampaikan juga bisa menjadi masukan bagi ruang belajar AKIL maupun masukan untuk tim MSCB. Kemudian untuk harapannya semoga apapun yang dilakukan di RBA di dalam pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi tim MSCB dan juga bagi ruang belajar AKIL. Pesan untuk peserta magang bersertifikat batch 4 ini tetap semangat menjalani magangnya, dan untuk peserta magang di batch-batch selanjutnya tetap semangat terus belajar untuk mengikuti seleksi-seleksi dalam mengikuti magang bersertifikat. Terima kasih. Saya Debika selaku asisten program di ruang belajar AKIL. Kesan saya dari pertemuan dengan Kemdikbud tadi, saya merasa senang karena bisa langsung berinteraksi dengan salah satu tim dari Kemdikbud, dan juga saya bisa ini ya bisa mendapatkan pengalaman untuk berbincang secara langsung dengan beliau, apalagi perihal teknis pelaksanaan MSCB di Indonesia seperti itu. Untuk pesan saya kepada teman-teman peserta MSCB di seluruh Indonesia, khususnya di ruang belajar AKIL, tetap semangat ya, jangan mudah menyerah, terus jangan malas juga, ingat kalau emang kita ikut program ini tuh merupakan tanggung jawab kita yang udah istilahnya sudah menjadi komitmen kita dari awal. Maka dari itu kita harus bisa tanggung jawab sama komitmen kita sendiri yang udah kita bangun gitu, apalagi sama Kemdikbud. Seperti itu sih, tetap semangat teman-teman, jangan lupa belajar, ambil pelajaran sebanyak-banyaknya selama kalian magang. Itu aja sih mungkin dari aku, sampai jumpa. Belajar AKIL, Jaya Muda Guna Indonesia.